untuk menyaksikan serunya pertarungan Michelle Rivera menghadapi Jose Matias Romero. Selamat menikmati. Reinkarnasi dan personal branding yang dibangun oleh Michael Rivera ketika berhadapan dengan Jose Matias Romero terlihat jatuh. Namun wasit Edward Colantes tidak menghitung karena dia terpleset, dan kita lihat dengan niat baik dan usaha yang tulus dari Michelle Rivera untuk membangkitkan ketangguhan, keindahan bertinju dari seorang Muhammad Ali itu patut kita uji. Tetapi harus kembali kita ingat perbedaan yang ada antara Michael Rivera dan Muhammad Ali itu dari rekor tinju di amatir. Kalau Muhammad Ali pernah menjadi juara dunia lewat Olimpiade di amatir, Michelle Rivera tidak begitu punya prestasi menarik di ring tinju amatir. Kita lihat Jose Matias Romero menjadi bulan-bulanan pukulan dari Michelle Rivera, pukulan jab yang bertubi-tubi dilemparkan oleh Michelle Rivera, menyuguhkan pertarungan yang mengasihkan. Bintang masa depan telah disandang atau menjadi sertifikat yang dimiliki oleh Michelle Rivera di kancah tinju dunia dan Amerika. Dia terus membangun fansnya di Las Vegas untuk menjadi bintang yang pantas dicatatkan dalam sejarah tinju. Kita lihat dia terus menjaga jarak, dia terus menekan dengan kombinasi jab straight yang dia lepaskan. Pukulan bertubi-tubi. Apakah dia akan mampu bertemu dengan Gerpota Tank Davis atau Josh Kambosos Jr. atau Devin Haney? Itu menjadi nama-nama yang melegenda di kelas yang sedang geluti saat ini. Kita tergelincir, Michelle Rivera kembali beradu pukul. Pertarungan yang sangat luar biasa. Saling beradu pukul. Michelle Rivera win unanimous decision versus Romero.